bawa parfum karena mungkin kalau keringetan kan kita butuh wangi-wangi. Jadi aku bawa parfum, terus aku bawa ini nih barang-barang menurut aku penting. Aku suka bawa minyak. Aku suka bawa minyak kayu putih karena aku suka aja. Terus aku bawa Stabilo buat ini buat kayak schedule digarisin dan selesai atau belum. Terus aku bawa permen, ini emas banget. Sama power bank dan ini obat mata. Oh nih, ini tempat makeup aku. Aku biasanya makeupnya natural aja. Biasanya bawa apa aja makeupnya? Apa? Pakai bedak. Karena muka aku itu berminyak. Ini biasa makeup sendiri ya? Nyoba-nyoba sendiri gitu. Dan misalnya aku pakai jepitan bulu mata terus dikasih maskara deh ya. Aku biasanya kalau bete palingnya main HP, tapi biasanya aku juga bawa buku. Tapi baru sekarang-sekarang aku bawa bukunya. Bisa aku baca-baca buku, karena kalau main HP terus kan gak bagus ya. Jadi mendingan baca buku atau enggak cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama yang lainnya juga gitu sih. Ini aku baru banget baca bukunya dan belum banyak. Pernah pasti, karena kan harus ngejaga juga dengan muka aku yang masih muda. Jadi biasanya aku cari-cari makeupnya itu yang buat cemuran aku atau enggak yang jangan terlalu berat-berat. Biasanya kayak gitu. Jadi juga harus disesuaikan juga. Ya, mulai-mulai into makeup waktu umur aku 10 tahun. Disitu aku udah mulai-mulai suka makeup, ngikutin ngetren-ngetrennya. Dan aku suka, terus aku ngeliat di YouTube. Akhirnya aku belajar dan ternyata aku bisa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.